yang ini lah dia. Ya, formula asas dia. Kalau untuk simple cube kita dapat 5/6. Okey. Tapi macam mana kita nak dapat 5/6? Okey, you gonna simplify this thing. And how do you simplify? The problem is that kita ada R, kita ada A. Okey. Kita ada R, kita ada A. Alright. So, jadi, the trick is kita kena express R in terms of A ataupun kita express A in terms of R. Okay? Untuk simple cube tu, dia very straightforward. Okay, kita ada R. R dengan R. 2R equal to A. Okay? Nampak kan? Okay, so maknanya yang ini macam mana kita nak simplify dia adalah kita tahu A is equal to 2R. Okay? So, then you boleh tulis second factor untuk equal to 4πR³/3. And then A ni kita gantikan dengan A in terms of R lah. So, A equal to 2R³. So, 2R ni adalah A. So, yang akan nampak sini ada R³. Ini pun ada R³. So, you akan cancel dia lah di sini. So, dah tidak ada sebutan R ataupun E. Okay, so you hanya dapat ini.